rumah ya guys ya. Dan ini ada lemang ya, baru kemarin saya beli ya guys ya. Tentang ya guys, ya ini teh ayam. Jadi sekali dan ada serai dan bawang putih dan ada santan. Nah inilah kita bikin durian halo ya. Nanti kita kalau kalian mau guna steam dia punya lemang boleh ya guys ya, tapi saya mau guna goreng ya guys ya. Kita masuk ya di dalam ini, enak guys ini lemang ya. Warna ya guys ya, tapi saya kena kostan balik lah, jadi saya tak pun pakai goreng ya, saya pakai steam ya. Putihnya tidak akan harum ya guys ya, lalu mati ya langsung ya jika serawak ini ya. Nah kita gaulnya sampai dia lembut ya guys ya, berikutnya kita masukin pedasnya tadi ya guys ya. Jadi nanti dari kita akan mendidih ya. Tahu ya. Ya airnya. Ya tidak mau dia punya sebanyak santan sangatnya. Sampai kita tunggu dia mendidih, kita susun kita punya tangyin atau beras pulut atau lemang tadilah. Dalam beberapa menit lah sebab dia ini sudah masak ya. Sini sudah cukup ya. Kita kasih sejuk ya. Jadi ini jadi cukup ini lah. Cukupkan juga kita kali gas. Gas kita kena simpan garam serbuk lada dulu ya. Karena saya tidak suka banyak gula ya. Kentang lembek lah. Sampai kentang dia masaknya. Kalau ayamnya sih daging. Ini lah dia ya. Hasilnya ya. Dan ini kita kena buang lah. Nah kalau kalian kena buang, kalian boleh simpan, tapi itu apalah kita mau simpan guys ya. Jadi kita ini kalau mau goreng pun boleh tak. Ya ini sampai ke petang ya guys ya. Kita sudah susu dan kita bisa di oke guys, kita ikatkan ya. Ini resepi saya sendiri ya guys ya. Saya menggunakan lemang ya. Kalau kita kalau kalian mau guna tepung pun boleh, karena sekarang kan serbanya senang ya guys ya. Nah kalau kalian suka jangan lupa ya di subscribe, komen, like, and share ya. Bagi yang kina-kina selamat hari Tangyang ya. Saya tak pandai lah nak sebut, asal saya sebut Tangyang. Ini resepi baru saya